Baik, terima kasih. Bulan Kebangsaan disambut meriah di Negeri Sembilan dan tidak ketinggalan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan juga turut meraihkannya. Dan untuk itu, saya nak bersama-sama dengan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Tuan Dr. Haji Roslan Haji Hussein. Baik, Tuan Haji, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Baik, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dalam usaha meraihkan Bulan Kebangsaan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita bersedia untuk menyambut Hari Kebangsaan dengan melibatkan semua sekolah di Negeri Sembilan, itu sama 479 buah sekolah yang telah sebenarnya memulakan sambutan ini pada awal bulan Ogos lagi. Dan di peringkat jabatan pun kita telah melancarkan sambutan tersebut pada 16 hari bulan 8 yang lepas, di mana semua sekolah-sekolah sudah bersedia dengan beberapa ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk dilaksanakan sepanjang sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan syukur Alhamdulillah, kita ada dua perkara penting yang kita adakan dalam acara sambutan pada tahun ini. Pertama sekali ialah untuk memberikan satu senario ataupun semangat sempena Hari Kebangsaan dengan kibaran Jalur Gemilang, menjadikan semua sekolah-sekolah kita, pejabat pendidikan daerah dan juga JPN merasakan bahawa ini merupakan satu sambutan yang perlu diraihkan oleh seluruh warga pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga merancang program-program yang bersifat negeri, iaitu kita telah bersama dengan rakan strategik kita, perpustakaan, muzium, persatuan sejarah, untuk menengahkan beberapa tokoh anak Negeri Sembilan dalam menyambut bersama-sama dalam mencapai kemerdekaan satu ketika dahulu, supaya generasi baru ini, khususnya anak-anak muda, murid-murid, memahami siapakah tokoh-tokoh tersebut. Dan Alhamdulillah, program ini yang kita nampak pada hari ini yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sendiri, dan dia akan dipancarkan ke seluruh Negeri Sembilan, satu yang saya fikir jarang-jarang berlaku lah sebelum ini, tentang perkara tersebut. Jadi kalau dilihat, itulah merupakan yang kedua yang sebut ialah bagaimana kita menampilkan Datuk Zakba, tokoh Zakba yang terkemuka itu, untuk menjadi satu ikon dalam konteks kita di dalam bidang pendidikan ini, supaya mereka dapat menelaah, memahami. Dan ini semua akan dilaksanakan di 479 sekolah. Jadi ada dua perkara yang besar tadilah, sambutan dan juga pengisian kepada kemerdekaan, iaitu sejarah dan sebagainya. Baik, harapan doktor sambutan Bulan Kebangsaan bagi seluruh warga Jabatan Pendidikan. Oh, sudah tentulah kita nak memastikan bahawa sambutan Bulan Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan ini sebagai salah satu wasilah kita untuk meningkatkan lagi nilai patriotisme ataupun patriotisma, kecintaan kepada negara, supaya semua kita mesti bersatu padu untuk sama-sama membangunkan negara yang tercinta ini. Itulah asalnya. Baik, terima kasih doktor bersama kami pada pagi ini. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan sempena sambutan Bulan Kebangsaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Saya Hana Adlina Satyun Ahmad, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.